Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya, channel Jamilul Usub. Kali ini saya merakam di Jade Dragon Temple atau lebih dikenali sebagai Yulung San Tian En Si Temple Sibu. Okay guys, stay tuned. Kuil Jade Dragon Temple ini adalah sebuah kuil Cina yang terletak di KM26 Jalan Sibu, Bintulu di Sibu, Sarawak, Malaysia. Dari dapatan blog iloveborneo.my, Yulung San Tian En Si Temple atau digelar Jade Dragon Temple dipercayai merupakan tokong yang terbesar bukan sahaja di Malaysia, bahkan juga di Asia Tenggara. Tokong ini menempatkan pusat keagamaan untuk tiga kepercayaan iaitu Buddhism, Taoism dan Confucianism. Ia bukan sahaja dilihat sebagai tempat ibadah untuk penganut ketiga-tiga agama ini, tetapi juga menjadi tarikan pelancong disebabkan seni binanya yang unik dan cantik. Di samping itu, para pengunjung yang datang ke sini boleh melihat pelbagai jenis ukiran dan lukisan Cina pada dinding tokong ini. Imej simbolik naga menghiasi pemandangan tokong di sini selain lukisan 12 haiwan zodiak Cina. Sampai ada yang menyamakannya seperti istana Jeokpokgung Korea versi Sarawak. Ada juga yang menggelarkan seni bina Jade Dragon Temple ini sebagai A Marvel of Sacred Architecture. Selain itu, untuk pengetahuan pengunjung yang datang ke sini, lokasi sedikit jauh dari bandar, pilihan guna teksi, Grab atau kereta sewa. Namun demikian, ia terletak sedikit terpinggir dari Bandaraya Sibu. Oleh kerana jaraknya daripada Bandaraya Sibu adalah sejauh 44 km, anda perlu menggunakan teksi atau perkhidmatan e-hailing seperti Grab untuk sampai ke sini. Kadar tambang teksi adalah sekitar RM50 dan RM33 untuk tambang Grab. Info Jade Dragon Temple ini dapatan dari blog iloveborneo.my.
Okay guys, sampai di sini saja untuk rakaman saya, Jade Dragon Temple yang juga dikenali sebagai Yulung San Tian En Si Temple Sibu. Bertemu kita kembali di rakaman saya yang seterusnya. Okay guys, Assalamualaikum. Terima kasih.